Gadis, itulah orang biasa memanggilku. Tempat ini adalah rumah keduaku. Karena... Bunda, itu pohon apa? Oh, kalau itu namanya pohon majana. Baik banget kegunaannya. Akarnya bisa buat ngejaga air biar nggak longsor. Terus daunnya bisa buat mencegah penyakit diabetes, ngehindarin kita dari serangan jantung, terus bisa buat ngobatin gatal-gatal juga. Oh gitu, terus kegunaan pohon itu buat kita apa, Ma? Jadi gini loh, Nak. Pohon itu ngasihin oksigen. Selama ini, kita nafas dari oksigen yang dikasih sama pohon. Oh iya, pohon itu juga ngejaga suhu dan kelembapan udara, makanya kita gak kepanasan. Woi, mau ngapain di sini? Kenapa? Mau lu siapa? Gua gak bisa gata. Jangan-jangan, lu anaknya. So, poin pendatang bener-bener. Pade! 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 Walah, gadis. Nain, dok. Pade. Tumben, kamu datangnya malam-malam. Pade, bunda kemana? Aku pengen Pade sejujur-jujurnya ngomong sama aku. Bunda itu kemana? Mungkin ini saat yang tepat buat Pade cerita ke kamu. Jadi ceritanya gini, Dok. Pokoknya dari sini aja nih. Woi, Pak! Bapak ngapain di sini? Dia mau bikin pabrik. Gak bisa! Saya udah izin sama RT RW di sini. Gak bisa, saya gak peduli, Pak. Ibunya udah bayar juga, Bok. Saya nggak peduli Bapak udah bayar atau belum, Pak. Ngomong kenapa? Bapak nggak boleh ngerusak hutan yang udah indah ini. Oke. Apapun yang terjadi, Pak. Nggak boleh. Oke, saya minta maaf. Nggak bisa. Oke, saya pergi dari sini. Mendingan lu pergi sekarang deh. Sebelum gue laporin ke polisi tentang kejadian hari itu. Oke, gue pergi dari sini. Entah mengapa di tempat ini aku selalu merasakan kehadirannya. Iya, dia. Sesosok pahlawan tangguh yang mengajariku arti kehidupan di tempat ini. Semua berawal dari sini dan berakhir di sini.